Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah jesalam mambo kabakeh saisi minangkabau kaselangkuk gano orang pendanga di kampung atau di rantau. Sajak dari nan awam urang darai taruh ke kaum cedek pandai. Nan siak, nan parewa, nan diparak, nan dipasa, dipasi atau di kantua. Pendeknya indak basabuit babilang tuah indak batuk baimbau galah. Bukan basibak juba sisiah, bukan baimbo juba batih di lingkuang salam kesadonya. Mano sugalo ninyak mamak nan gadang basa betuah, kok salah maaf dipinta nan kadim hanyo sipai Allah. Ambunan bukan cedek pandai ilimu di Tuhan tersimpannya, kok sentiang tolong dibilai tandu pengulu sandiku. Alhamdulillah sajak beberapa lama, kinilah pulo kami baru mencogok menemui dusana pendanga. Kami tatiangkan satu paket ceramah adat nan berjudul syarak mengato adat memakai. Dengan tema, membina sumber daya manusia Minangkabau dalam menuju masyarakat non-islami. Mudah-mudahan saran tiang kayu dan kami serah ada manfaatnya bagi gejolak reformasi dan sedang menggelora di gerbang abad ke-21 Kudinangku. Insya Allah. Sidang pendangan yang berbahagia, kalau kita namuh jujur menilai perjalanan sejarah Minangkabau di bidang pembentukan karakter sosial budaya orang Minang, kita akan sampai pada satu kesimpulan, bahwa persenyawaan dua ajaran adat dan Islam lah berhasil menciptakan bingkai kehidupan nan kuat kokoh, batiang kepada daya nalar manusianya untuk menjawab kondisi zaman nan beredar secara sunatullah. Cukup sudah pedoman bersosial ekonomi, menata pemerintahan nan stabil, menjaga ketertiban nan mapan, menciptakan pemerataan masyarakat nan adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Permasalahannya kini, mampukah kita menerjemahkan kemudian menerapkannya di setiap sektor kehidupan masa kini? Itulah yang dimaksud di satu pantun ungkapan, cala Allah tajam punado tinggal di bawah menyampaikan, sara Allah adat punado tinggal di awak memakaikan. Nusana penangan nambu muliakan, menurut penuturan para ahli sejarah, Islam baru masuk ke tanah Minang kira-kira 800 tahun lalu. Sebelum itu, masyarakat Minangkabau lah tersusun rapi dalam tatanan kaidah hukum nan pasti. Itulah inyo hukum adat di bawah penguasaan para nenek mamak dan perangkat-perangkatnya. Walaupun bukan di dalam koordinasi satu kerajaan sentral, tapi nagari-nagari sebagai wilayah hukum merupakan negara-negara kecil yang berdaulat, merdeka menyusun masyarakatnya masing-masing di landasan demokrasi murni Minangkabau. Sebelum dan sesudah Islam masuk, banyak paham pernah singgah di situ. Di bawah para penjelajah bangsa Cina dan Hindia, agama Hindu diperkenalkan dan kemudian dianut, menyusul Buddha dengan beberapa mazhabnya. Sesuai juga pembawaan orang Minang yang selalu berhati-hati menerima setiap pembaruan, malah cenderung bersifat sinis dan curiga, maka walaupun kedua agama itu diterima, tapi nampaknya ajaran Hindu juga Buddha dianut separuh hati. Ganggam-ganggam baru nampak mengacak anak anjir. Sehingga dengan kedatangan Islam, paham-paham dari daratan Hindia itu hilang kecuali jatuh ke pasir. Sampai kini, tidak pernah ditemui satu pun bakih-bakih bangunan pemujaan semacam candi, kuil, atau pagoda, kecuali satu nama kampung di luar agam, yaitu Biaro. Namo pariangan mungkin dari kato para hiangan, tampek bagiannya hiang atau dewa-dewa, dan sungai yang berarti sungai hiang. Begitu juga halnya di bidang kepercayaan. Indaklah banyak ditemui pandangan hidup nan berbau Hinduisme atau Budisme. Hanya Budi nan bermakna moral itu berasal dari namu agama Buddha nan memang mahajakan ketinggian akhlak. Dan satu hal nan memang murni berasal dari kepercayaan Hindu, yaitu reinkarnasi, kelahiran kedua sesudah mati. Sehingga sampai kini pun masih tadanga keyakinan adonyo binatang jadi-jadian. Urang jadi babi, urang jadi ula, jadi harimau, dan lain sebagainya. Malah nampak mengkristal di kalangan masyarakat adalah siso-siso kepercayaan asli yang dikatakan animisme, seumpama tahayul dan pengaruh arwah nenek moyang, maupun keberadaan makhluk-makhluk alwi semacam urang sibunian, sigulambai, dan hantu-hantu. Di kayu-kayu gadang, di mato-mato haya, di kuburan-kuburan lamu, di puncak-puncak gunung dan di rimbo rayo,
Urang picayo ada bapa nunggu, sehingga tampek-tampek seperti itu sangat ditakuti. Pendeknya, boleh dikatakan hilang tak berbekas, mati ayam mati latungau nembak kabut ditimpu angin. Itulah nasib agama Hindu je Buddha di tanah Minang. Itu sebelum zaman Islam. Sesudah kehadiran Islam, pernah pula diperkenalkan agama Nasrani yang dibawa zending-zending penjajah barat, Portugis, Inggris, kemudian Belanda. Urang Minangkabau menggel yang panjang dengan Kristen. Sehingga walaupun sampai kini berdiri gereja-gereja di beberapa kota di Sumatera Barat, itu hanyalah diperuntukkan bagi warga Nasrani non-Minang sebagai toleransi kebebasan beragama. Namun palang salib gagal mendobrak palang pintu rumah gadang. Satu realitas sejarah yang tak bisa dibungkiri. Di pertengahan abad ke-20 kepatang, paham komunisme pun tak lagi jadi tamu. Sekadar meminjam semangat radikalnya dalam mencapai dan mengisi kemerdekaan. Kemudian dihalau sesudah bidak sampai ke pulau. Jajak ateisme anti Tuhan itu dikikih dari daratan tanah bundo dan menyiok mengunggung goso pemberontakan PKI tahun 65 nalakte. Kini timbul satu pertanyaan. Apa sebab agama-agama dan ideologi nan singgah ke Minangkabau selalu Allahnya ditulak kecuali Islam? Jawabnya tak lain tak bukan. Sebab hanya Islamlah satu-satunya ajaran nan punya persamaan pandang dengan falsafah adat budaya Minang. Kalau dikaji dianalisa, setidak-tidaknya ada ampek faktor nan menyamukan persepsi pandangan hidup sehingga Islam mendapat tampek di Minangkabau. Malah sesudah melalui proses pembauran, akhirnya hukum-hukum syarak diletakkan di posisi yang paling terhormat sebagai rujukan hukum adat. Itulah kinyo pengakuan dan menyatukan syarak mengatur adat memakai. Kemudian dituangkan dalam deklarasi alim ulama dan nenek mama di awal abad ke-8 baleh yang terkenal dengan piagam Bukit Marapalam, yaitu adat besandi syarak, syarak besandi kitabullah. Semenjak saat itu, praktislah keberadaan adat bernaung di bawah Islam. Atau dapat disimpulkan bahwa roh Islam mutlak menguasai setiap nafas beradat balimbago. Sami'na wa ta'na. Sehingga kalaulah santano Minangkabau sebuah negara, maka negaranya adalah negara Islam. Itu pasti. Musana penang. Adapun faktor pertama ialah visi nan samo antara adat dan agama dalam menilai hakikat azasi manusia, di mana keluhuran budi menjadi takaran diukuran. Dalam pandangan urang Minang, martabat manusia itu diukur dari tinggi randahnya budi seseorang. Prestasi hanyalah menupang harkat, bukan penentu dari nilai sebuah pribadi. Urang kayo nan panyantun, urang cadiak nan bijaksano, urang bagak nan paibo, dan urang rancak nan paramah, itu disanjuang dipuji-puji dijujuang bagi mengkutu. Sebaliknya urang kayo nan nangkuah, urang cadiak nan kianat, urang bagak nan menggadang, dan urang rancak nan hongeh, dirandah, dilecehkan, disisih, dipancia dengan banyak dikatakan urang mentiko. Tadanya ucapan sinis di palanta. Naknyo kayo selah surang, kami ndak akan meminta. Kok cadiak kami ndak akan bertanya, kok bagak kami ndak akan mengadu, kok rancak kami ndak akan meniru. Coba pikir, rusak binasonya masyarakat ulah dek nan kayo na ibi surang. Sipaiknya sarakah lobo je tamat. Apo na nampak jagonyo, keadilan diborongnyo kekuasaan na nyobali. Malah kalau perlu diupahkan membunuh orang. Asalai kandak buyah pintak balaku angan tabuak taragak lapik, indak piduli orang kesensaro. Jadilah inyo koruptor manipulator. Asli pitih ke masuak, ndak diagak halaju aram. Jadilah inyo rentenir jo lintah darat. Pendek inyo dunia nak inyo jinjang di tangan kida, dek tangan suok menggangkam mame. Itu urang nentak babudi. Bapulo kalau basuo urang cadia ndak babudi. Cadia itu paralu dalam hidup. Tapi yang sangat lebih paralu adalah urang nan cadia tahu jo pandai. Cadia utaknya memikirkan, tahu menenggang hati orang dan pandai melalukan kebenaran. Tapi cadia saja tidak menaruh tahu je pandai, namanya cadia buruan. Atau kok cadia nyo nak manjua, kok panjang nak malili, tingginya nak maimpo. Si bingung mencilok sebatih parut nang sejangkah, tak
Timancilok jemato pena urang maliang dikentokan tua bisa hidup tujuh turunan negara hanya dua taga. Guru makan kemuri pada ruang-garuang ranggaeknya. Ninyak mamak mahalah kemanakan angku dotor mencakiak pasien hakim menjual undang-undang. Itu fenomena nan acuk basuo ulah de cadiak ndak bagudi. Kadang-kadang adunan cadiak membuang kawan nan gapuak membuang lama. Awak sajulanan cadiak inyonan santiang inyonan hebat kurang lain pandia sabadi. Aduh pulau cadiak ndak bisa diturikan. Bananyo ndak menahan bandiang kok lurui ndak dimakan tiliak. Nyampang tibo di penguluna monyo kabo gadang tagak di pintu. Tibo di organisasi ketua bakato ciek. Tibo bakonsi namonyo monopoli koknyo pemimpin diktator istilah orang. Pantang dikritik tersinggung labi bakanai. Dicacek tagang mariahnyo dipuji lapang iduangnyo indak bepucu ateano. Itulah kalau krisis akhlak menimpa orang cadiak. Kini orang baga indak bagudi. Bapulo. Karajonyo mahari menghantam tanah kailia menyerah mato kemudian pasien siang langan salah bana ditinju bule. Urang baga paralu ka jadi paga. Tapi kok baga indak babana sinan paga makan tinaman ba urang di loba ladiang. Mantang-mantang awak pandeka menyipak sepenuh kampung. Mantang-mantang berpisau tajam segalo nak nyorawi. De awak memacik pistol iduit menggadang menggarega undang-undang muncuang badia hukumnya baju saragam. Deko, kok tampua indak bagatah lai giliran daun tak bamiang, bulu roge kuku bakarek paruah nan tidak unci yang lai disinan utang bayaran. Budi, sekali lai budi adalah kompresor bagi emosi di darah kurang bagak-bagak. Salero tunggang kena lama, batua, mato condong kena nelok, iyo. Itu sunatullah. Sifatnya manusiawi dan ruangnya universal. Awak elok baso ketujuh mulut manih kucindan murah pemenan mato orang nambahnya. Alun sengiang urang lagalak tutuanya buluh perindu lenggoknya membawa rahmat. Itu urang rancak babudi alih. Tapi kok gagah banalah awak. Rawi elok ruman manggilo lenggoknya sepiring sawah mantiaknya walau rawi. Tapi sombong lupo jidiri. Mako sebalah mato nak kadipandang urang malengah sukija. Sebabnya tahu je rancaknya. Ba alang-alang lama bingkai ko. Gilo mau kiau kia langit menari di awang-awang. Kawek tarantang disembanyo kucuak karambi anaknya rau. Tasesu alam makuliliang. Rusak rumah tangga urang di lakunya. Rando juga di masak kijok suami urang di jujainya jadi kilaku di nagari. Misalnya penanganan yang menghormati. Budi kata orang awang. Akhlak kecik Arabnya moral etika baso barat toto promo istilah Jawa. Adalah kadar nan menentukan tinggi randahnya martabat seseorang. Itu nan dikatakan sebuah pantun ibarat. Dek ribui rabah lapadi dicupak Datuk Tumangguang. Ku iduit indak babudi duduk tagak kemari cangguang. Nan kuriak kendi nan merah sagu. Nan bayak budi nan endah basu. Pisang ameh bau balaya pisang lidih di dalam peti. Utang ameh dapat dibayar utang budi di bawah mati. Dan banyak, banyak pantun jua ibarat pepatah jepatiti misa jompamo nan meletakkan tarif di harago pribadi manusia. Itulah pandangan adat sepanjang peradaban Minangkabau. Maka Islam pun datang ke Minangkabau. Ahlan wa sahlan ya Islam. Inyo membawa sesuatu nan pado hakikatnya lah lamu adu di tanah Minang. Tapi jauh lebih indah dan langkuk karena datangnya dari Allah Zat nan maha sempurna. Sabunyi balain sabut sawajah bertukar namo, yaitu akhlak nan aratinyo budi. Sebagaimana sabda Rasulullah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan bak melacui kudu tajung takayuh biduak kailia, baitulah perjalanan awal Islam di tanah baradatku. Memang salah satu misi Rasulullah untuk menyempurnakan peradaban manusia sepanjang zaman. Maka diturunkanlah beliau di masyarakat nan paling bobrok memasuki itu, bangsa Arab jahiliyah. Sebenarnya kalau pengertian jahiliyah itu adalah bodoh, maka secara harfiah orang Arab sebelum kedatangan Islam bukanlah masyarakat bodoh. Kebudayaannya termasyhur di timur dan di barat. Perdagangannya baju, ilmu filsafatnya tinggi, pemerintahannya teratur dan seni sastranya mengagumkan. Mereka kaya dengan ilmu dan materi.
tapi miskin dengan akhlak. Martabat perempuan diinjak, dilecehkan. Ketika dirancak, dianggap komoditi barang mewah dan diperabuikan bangsawan-bangsawan Quraisy. Parang antar suku nan berawal dari masalah cewek acok terjadi. Sehingga perempuan dianggap pangka bala ulu penyakit. Disebab karena itu, setiap padusina laya dibunuh atau dikubur jui-jui. Martabat orang awam tak labih dari taranak yang dipajuabalikan dalam suatu sistem perbudakan. Sia bagak sia jateh nan kayu memacik dunia nan bodoh makanan cadia. Orang mencari perlindungan bukan ke Tuhan, tapi ke tukang-tukang ramal ke dukun-dukun. Pendek kato singkek rundiangan, bangsa Arab jahiliyah adalah simbol masyarakat biadab sepanjang sejarah. Kamarilah Nabi Yusuf. Melalui pribadi dan gaya hidup Rasulullah, sungguh banyak suri tuladan yang jadi contoh umat. Tutua kato, laku parangai, bahkan diamnya saja pun jadi pedoman orang banyak. Malah sajak remaja bujang tangguang, Muhammad itu terkenal jujur, saulah dan bijaksana, sehingga beliau digalakan dengan Al-Amin. Dalam jihad reformasinya, beliau dan umatnya selalu dimusuhi bangsanya sendiri. Diancam nak dibunuh, diteror, diintimidasi, diboikot, bahkan dikenaikan embargo ekonomi dengan larangan menjual bahan makanan. Sehingga tak ada jalan lain kecuali meninggalkan kampung halaman berpisah di nagari dan dicinto. Tapaso hijrah dari Makkah ke Madinah. Tapi sesudah sukses di perantauan, ilmu banyak bando pulai pengalaman lah sari pulau, dan nan pasti iman dan takwa makin matan, maka baliaklah beliau jorombongan melanjutkan bangkala yang sudah. Kalau menurut kata nafsu, sinanlah hutang balansaikan piutang betarimuan. Kesempatan membalih dandam menumpahkan sakit hati ke bakih musuh dahulunya. Tapi dengan ketinggian akhlak Islam, Dek Muhammad orang babudi, musuh-musuh lama pun dimaaf dilindungi. Malah jagoan dan tokoh masyarakat Quraisy nan paling jajok ya Rasulullah, Abu Sufyan namanya, dihormati hak azasinya, dianjung-anjung martabatnya. Tak kalau pasukan tempur Islam memasuki kota Makkah, maka keluar pengumuman Nabi bahwa untuk mencari keamanan supaya balinduang ke dalam Ka'bah atau ke rumah Abu Sufyan. Allahu Akbar. Kaum fukaha mengatakan, khairun nas man yanfa'un nas. Artinya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Mungkasuinya ialah kehadiran kita dalam masyarakat andaknya menjadi sitawasi dingin dari orang banyak. Mendatangkan ketentraman membawa barakai nan bak umpamu payong panji tampek belinduang kepanasan bakih bataduah kehujanan. Kok kusuit satu menyelesai tibu di karuah mempajannya, parang mucuk sengketo abih nan senjang diluruskannya. Walau basilang karih dilihia baliak batimba baji makan nan bana risabuju, ulil hak walau kana murah, katukan nan bana walaupun pahit. Sebaliknya manusia pilihan cilaku adalah orang yang menjadi silang taneh kacang niang dalam negari. Resah masyarakat dia lakunya, kambang maksiat dia ulahnya, batabua fitnah dia mulutnya. Sehingga pokoknya mati orang sujud syukur, badarun tapuak bakuliliang, batu mejanya diludahi, jok pilati yang masuk neraku. Bak itu Islam memperkenalkan akhlakul karimah, budi dan bayak basawaknya. Iko satu mata rantai nan mempertemukan antara adat yo Islam. Itu je. Nan kedua, faktor nan menjadi ruih penghubung syarak yo adat adalah persamaan pandang tentang peranan akal dalam kehidupan untuk memilih antara elok yo buruan. Adat Minangkabau mendidik orang Minang dengan mempergunakan akal pikiran. Kunyah-kunyah sebelum didulu, gamak-gamak sebelum dipaci. Usah satu duduk, satu monjua, satu tagak, satu balari dahulu patuh dari kilek. Mungkasihnya ialah, barang sesuatu hendaklah dipikir masak-masak sebalun manggu atau menggeliang. Ke orang mengatakan elok, bah elok. Elok kata mama, alun tentu elok kita manakan. Pareso dulu. Laikoh bana nyumanhan ban yang luruhnya barantang banang patah dimakan siku-siku. Diteliti, dinalarkan dengan akal sehat. Patui Allah mungkin tabau sinalah baru bayokan. Tapi kalau nan bukan nan sabu, nan salah dibanakannya. Walau dari siapun tarabiknya mesti ditulak mata-mata.
Dado istilah nerimo di kamu sadap. Sifat mbelelo tidak dikenal karadok pembangkangan dari pengulu kalau nyusalah. Untuk itu paralu berpikir kritis, arif dan tanggap dalam setiap masalah dan tantangan. Talenggang biduak dilawi arek-arek pagang kemudi pandai bertenggang narumi sinan bermain mata budi. Iduik baraka mati bariman baitu baso populernya. Adat menyuruh mempergunakan akal. Islam agama orang baraka. Maka bertemulah ruih jubuku bak punco masuk kaulu elok tibu rancak penantilah samo santi yang keduanya. Minangka bau menerima Islam di suku hati. Baru dua. Nan ketiga, masyarakat Minangkabau dari dulu sampai kini tidak pernah mengklasifikasikan manusia. Tidak dikenal kasta-kasta dan membedakan martabat hino atau mulia. Tidak ada bangsawan berdarah biru, tidak ada ningrat keturunan raja. Pangulu dihormati karena jabatan, bukan karena galadak tua. Itu pun ditinggikan hanya saranti yang jambo-jamboan, didahulukan cuma salangkah tungkai-tungkaian. Artinya sebatih menurut anggo jo tanggo sepanjang wewenang yang diamanahkan kaumnya. Isuak balia mengulipah, kok camat alah pensiun tentara ala bebas tugas nyobalia jadi rang darai. Dua semurandah tagak semu tinggi di masyarakat di nagari. Nan dianjuang diamba-amba hanya ninyak mama, tapi anak diminyo, dunsa nak kamanakan atau konco palangkin sekalipun, tetap saja orang biasa. Ndak ado tampik nepotisme di Minangkabau. Bahkan pemimpin tauladan hanyalah nambah sifat memandikan kudo tajun dahulu masuk air, bukan cuma memandikan nanjang dan memerintah dari tapi. Jan biar mantang-mantang awak kepala desa tadi sambah di orang banyak, ndak ado cerita rakyat kamerungkuak-rungkuak membungkuak menanti titah dari beliau. No way ketua anak muda ini. Dalam forum batagak pengulu, sarumah orang lama hangguak tapi ada surang anggota kaum namanggelyang, maka itu namanya ranti yang pada tiap murewa kicau. Alun kata sisi karih dipinggang alun balewakan kanagari penobatan pun ditangguhkan. Mesti digiliang dulu sampai bule, nan bule nyindak basagi sinala buya digolongkan. Kok picak nyindak basubik barulah dapek dilayangkan baitu adek nembalaku. Tibo caro balapun nasi, sajak nandari induak samang tukang hidang tukang balanjo sampai kepada tukang cebok sadonyo dapat bagian deinyo sama bejariah. Tantu sajo tibu di jatah balain-lain gadang kayu gadang dahan ketik sanduak ketik pengadang. Itu manajemen ala Minangkabau. Samo hak samo kewajiban. Baitulah susunan aturan Minangkabau sajak dari datuk nan baduo hingga kemasu bundo kanduang sampai kini baitu juga. Barangkali ikulah biang demokrasi yang dipakai negara-negara modern masa kini. Maka Islam pun datang membawa asas persamaan. Rasulullah mengatakan, La fadla li arabiyin ala ajamiyin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari bangsa lain kecuali takwanya. Tidak ada penganut kelas dua. Tidak pernah ada golongan elit dan istimewa dalam Islam. Sadonya sama. Sianan datang dahulu kamu saji inyolah duduk di muka walau beliau tukar rumpi. Dalam menunaikan ibadah haji, sadonya diperlakukan samu. Kau saing samu balari, tawaf samu bakulil yang pakaian samu tak berjaya. Baitu si hitam kalik dari Afrika. Baitu si motor pitok dari Tiongkok. Baitu juo bangsa Arab dan kampung Nabi. Sadonya samu. Dia masalah hukum pun seruman saja. Nan salah tetap ditimbang dan berutang tetap membayar hukum kisas tak pandang bulu. Sehingga Rasulullah sampai mengatakan, walau nan mencuri itu sifat timah anak kandungku, pasti akan kupotong juga tangannya. Baik itu tegasnya persamaan hak dan kewajiban dalam Islam. Tentang hal persamaan ko, Nabi pernah ditegur oleh Allah sehingga turun surah Al-Baqarah. Pasalnya dek Nabi tidak melayani tamu dari gurun seorang buta bernama Ummu Maktum. Waktu itu beliau sedang menerima tamu penting yaitu tokoh-tokoh masyarakat Quraisy sehingga kedatangan orang Badui itu kurang ditanggapi. Dalam surah Abasa ayat 1 sampai dengan 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling.
karena telah datang orang buta kepadanya. Tahukah engkau, barangkali saja ia ingin membersihkan diri dari dosa. Itu bunyinya ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah. Kini dohukum suhu. Sair yang bertukar jalan tujuan samo searah sayo balain sabu mengkasui dengan banajo. Itulah inyo adat nalaya di ranah Minang di syarak nan datang kemudian. Lah bapadu menjadi satu bak kuku laki kadagiang. Ada orang mengatakan bahwa adat Minangkabau sama sekali indak dimakan logika. Pepatah patitihnya tidak masuk akal. Katanya, hanyalah orang bodoh dan berguru dari alam sebab sifat alam itu statis, bukan dinamis sebagai daya yang mampu merangsang naluri manusia untuk bersikap kreatif. Lai kemungkin, katanya, lai kemungkin menyuruh inge-inge dan diatih dan dibawah ke maimpo. Bukanku hanya orang gilo dan mengatiang janjang ke petanak. Sia nang kepicayo kalau dikatokan nang tagang baleo-leo nang kanduan berdantiang-dantiang. Lah nyatu nang banyak nang makan tampek tapi dikecekannya duduk bersama balapang-lapang duduk surang bersampik-sampik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Apalai kalau terdengar adinya pantun pepatah nang ganji-ganji. Umpamo jikuk dibalun sebalun kuku kalau dikambang seleba alam. Walau segadang bijo labu bumi jelangi ado di dalam. Mustahil. Atau si culiak batali banang tabang membawa paso-paso, setitik ayah dalam pinang sinan bermain ikan rayu. Nonsen, katanya. Apa-apa? Iyo ndak masuk akal. Cuba ulang sultan berpikir. Ko alun yo tapi kia pikir-pikir sekali lain. Ko indak yo tapi kia kan tando sultan kurang pikiran. Sase, kurang memikir. Enggak sempur. Alun salah penengah. Ko angku satu sepandate, maka angkulah samu bingung jebaliau. Sebab akan nanado dalam batin indak menggarik maranuangkan. Atau setidak-tidaknya si kola angku randas tingke SD. Karena anak SMP pandai membaca nanta surek, murid SMA lah bisa membaca nanta sirek, sedangkan mahasiswa pandai membaca nanta surwa. Kok kaya panjang sejangka usah lalawi ke diadam. Mungkin nawak menjujai nanta pandai dikatakan pajak tak panggala. Mangalah kacau kelipacah lanyatu awak buruk mungku. Adat Minangkabau itu justru mahaja orang berpikir menyuruh cadiak, menyuruh pandai mendidik umatnya mempergunakan akal rahmat Tuhan. Maka datanglah Islam mengabarkan peranan akal dalam hidup manusia, bahkan agama itu hanya untuk orang nan berakal. Ad-dinu liman akal, la dina liman la aqlalah. Agama itu untuk orang yang berakal, tidaklah agama bagi orang yang tidak berakal. Hadis riwayat Muslim. Banyak sekali ayat Quran dan hadis Nabi dan menyatakan bahwa akal adalah unsur pokok dalam kehidupan. Hanyalah akal yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk Allah dan lain. Menurut hukum Islam, anak-anak dan orang gilo dibebaskan dari dosa. Malah orang mabuk dan kehilangan akal sementara pun tidak diterima salatnya. Baitu pun taradok penjabaran akal dan dikatakan nalar merupakan perintah langsung dari Allah atau melalui karakter Rasulullah. Antara lain tersabut dalam salah satu ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal arda wahtilafil laili laayatil liulil albab. Sesungguhnya kejadian langit dan bumi dan pergantian siang dan malam telah menjadi pertanda bagi orang-orang yang punya pikiran. Acuk bana Tuhan menggugah hati manusia untuk berpikir. Saumpamo apala ta'qilun, apala tatafakkarun, apala ta'lamun ya ulil albab dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pernah pada suatu operasi militer, Rasulullah memerintahkan pasukannya istirahat di lereng sebuah bukit. Maka menghadap seorang sahabat kepada Nabi bernama Salman Al-Farisi. Beliau menyatakan keberatannya, sebab tampek itu tidak aman dari serangan musuh dan mungkin datang dari puncak bukit. Spontan beliau sebagai panglima memerintahkan supaya pindah ke tampek yang lebih strategis. Walaupun Rasulullah seorang komandan, tapi tidak gengsi menerima saran dari anak buah dikarenakan Salman berpikir logis tentang kondisi medan yang memang kurang menguntungkan. Di situ akal yang berperan bukan status. Dan Nabi sangat menghargai kritik dari prajuritnya sendiri.
Untuk memperebutkan kehormatan dalam memindahkan Jumratul Aswad ke sampiang Ka'bah, ampe kabilah nan berpengaruh di masyarakat Arab ampia saja baku ampeh perang saudara. Mencaliak situasi gawat itu timbul ide Nabi nan sangat masuk akal. Beliau bantangkan sorbannya lantas kampe suku nama Sangketu disuruh masing-masing yang memacikkan setiap sudut, sedangkan beliau sendiri menakti yang di tengah-tengah. Kebijaksanaan itu diterima secara aklamasi dan selamatlah manusia dari bala nama impo. Islam itu agama logis dan realistis, bukan agama dogma yang mengkultuskan manusia walaupun kedudukannya nabi sekalipun. Nusana kenapa? Faktor keampe nan mempasobokkan adat dengan Islam adalah adonyo hati nurani nan paling jujur dan adil di setiap pribadi manusia. Adapun sosok manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur raya dan unsur batin, tubuh kasa jiwa nan tersembunyi. Kalau tubuh ndak berjiwa namanya bangkai, sedangkan jiwa ndak bertubuh dikatakan roh atau arwah menurut logat lidah Minang. Anggota badan bergerak di perintah utak nan letaknya di kepala, dan utak dikendalikan oleh kemauan nan dikatakan dua nafsu. Kemudian naluri manusia digerakkan oleh hati nan letaknya di dadu, dan hati dikendalikan oleh sesuatu nan paling dalam namanya kalbu. Urang mengatakannya juga hati nurani, dan alam pikiran orang Minang menyebutnya rasu. Pada hakikatnya, apa yang dimungkasi dengan rasu itu, sifatnya sangat jujur, murni, dan berhasil. Andai kata bisikan rasu diterjemahkan pikiran kemudian disalurkan ke batang tubuh, maka eloklah perangai urang. Fil jasadi mutghah, idha salahat salahatil jasada kulluh, idha fasadat fasadatil jasada kulluh, wahia kalbi. Artinya, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Apabila darah itu baik, maka baiklah manusia. Apabila darah itu rusak, rusaklah manusia. Itulah dia hati. Hadis riwayat Muslim. Nah, menurut ajaran adat, zat rasu itulah nan mesti dibangkitkan di diri setiap insan, dipupuk, dilatih, dipaharik sehingga kekuasaannya lebih dominan dalam batin. Itulah beko nan ka menjadi sumber inspirasi terbantuannya aturan, dan kumpulan aturan itulah nan dinamakan adat. Jadi adat itu adalah satu talago nan ulu ayahnya dari rasu, kemudian mailia menjadi laku perbuatan orang Minang. Ndak ada adat bagi orang yang tak punya rasu, ndak baparasaan carokasaan. Maka dek manusia terjadi dari dua unsur laya jo batin. Di antara keduanya mustilah berimbang, serasi dan selaras. Jan senjang tagang sebalah samo bare ujung Jepang kealisinan letak keadilan. Rasu nan di dadu menjalang pikiran di kepala untuk diolah. Itulah nan dikatakan rasu di bawah naya. Sabaliaknya pikiran tajun ke dadu untuk dipareso oleh hati. Itulah nan disabui pareso di bawah turun. Sinanlah basuo paham nan sesuai, menyawak dinan tanang maelo dinan salasai, dan banamulah inyo kebenaran. Garak laya nan ke membantu, bayo jobati nan ke menilai dikatukan alu jopatui, batamulah hakikat kejujuran. Mengko raso jo pareso, alu jopatui anggo jo tanggo baris jubalabeh adalah tampek tagak berdiri adat, atau istilah kaminyo GBHA. Garis-garis besar haluan adat. Joko lah itu nanti rompak sinalah tumbuhnya malu. Malu terserak di nagari, aik bertabua dalam kampung datanglah sasa dalam batin. Hati seso tubuh mularai ulah delaku jo parangai tangguanglah dosu salamun. Penyesalan itu pada pokoknya adalah ratapan hati nurani nan kalah melawan nafsu. Walaupun kejahatan tersembunyi, raso indak tersingik surang pun urang dak nantau, namun malu tetap terpandam. Membayang korman muku nampak digarak jokarena timbulah rasu randa diri. Makan hati baulam jantung baik itu istilah orang. Disiko tadanga pentun mudo. Koto kaciak jibalai belo ketigo kampung peninjauan nan kampek jokoto gadang. Usah tabatiak tabarito biarlah luluah diganggaman dosu nak denai tanggung sorang. Minimal sahamba-hamba tabu.
Nyampang tali puah rasu di dalam indak bemalu ke dirinyo, tapi malu jo manusia tak kama muku disuruhkan. Waduh, niat sumbang karayo sase laki-laki mendayu orang pedusi. Ha? Sambil manaku hanya mangame tadanga jawab si cewek A katanya. Eh, manga koda, nampak dia orang malu awak. Nampak dia orang. Kalau nak nampak dia orang, ba? Langsung. Disikolah agamu menjawabnya. Jangan. Walau tak ada orang yang tahu, tapi Allah memandang menyaksikan. Malu kepada Allah itulah namanya takwa. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yahluan nabi mra'ati laisa ma'aha dhu mukramin, fa'inna thalithuha syaitan. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, maka janganlah sekali-kali menyendiri dengan seorang perempuan yang tidak disertai murinnya, sebab pihak yang ketiga dari keduanya adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, tantang kubanalah letak kesempurnaan agama madain Allah dibanding adat buatan manusia. Maka koknya lungga kabe adat tali syarak kemampahare, kok guyah rasa dibatin pasal agama mempetagu. Dek kurang lagi kebetul kuat sayuk ku aduh kepambilai punco laki ambalau tibu, maka Islam ditarimu di Minangkabau. Selamat datang agama Allah di tanah pusaku ranah bundu. Sesuai je pandangan adat tentang rasul pariso alu je patui, maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, innama a'malu binyad wa innama li imriyum manawa. Sesungguhnya amalan itu dengan niat, seseorang akan diberi pahala sesuai dengan niatnya tadi. Hadis riwayat Bukhari. Adapun yang dikatakan niat itu datangnya dari hasrat atau kemauan, kemudian divisualisasikan oleh tindakan bernama amal. Maka niat baik atau buruk nan menentukannya restu dari kalbu, dari sesuatu nan awak mengatakannya rasu. Hasilnya pun bergantung dari apa nanta niat jak dulunya. Mbak kato pituah cadek pandai, kok lai padi nan ditanam tak mungkin nilalang nan ketumbuh. Siapa menabur angin dia akan menuai badai, baik itu ungkapan ketemu tiara. Kok niat buruk karayo salah, nilainya dosa murka Allah. Dikutuk dikapik tanah di akhirat, tanggunglah azab neraka jahanam tentangannya. Kok rasu indak menaruh budi kasa parangai jahit, tanggunglah malu di nagari sasanan tidak tahu juang. Ada satu dialog menarik antara seorang mu'alaf dengan Rasulullah. Sesudah melafadkan syahadat, orang itu bakatu bake Nabi. Ah katanya, ya Rasulullah, kini ambulah Islam. Tapi karaju ambu mencilo, boleh ku ambu tarik mencilo? Kontan dijawab beliau, boleh, tapi bersyarat. Mendanga jawaban itu tak kajui semua alam. Apa syaratnya ya Nabi Allah? Syaratnya kata Nabi, ndak boleh kurang tahu. Bukan main gadang hatinya sambil mengecek sama surang. Henteang itu. Lantas sesudah mengucapkan salam, orang tadi pun bagageh baik. Bisuaknya si mu'alaf tadi menemui Nabi. Kepatang amu mencilok, katanya. Lai ndak ada orang yang tahu, kata Nabi. Indak, orang yang punya rumah tak kalok sampai pagi. Jusiang mencilok, tanya Nabi selanjutnya. Kami berdua, ndak ada orang yang tahu doh. Besoknya datang pulau inyo malapor. Ya Rasulullah, tadi malam ambo mencilok, tapi ambo surang, ndak ada orang yang tahu. Lalu Nabi bertanya, wang tahu? Oh tentu tahu, sebab ambo ndak dalam mabuk doh. Wang urang? Walaupun pencilok ambo ko urang juo ya Rasulullah. Sambil sengyang Nabi berkata, kanlah den kecekkan, buliah mencilok, syaratnya ndak ada orang yang tahu. Serangkan wang ko urang, hukumnya tetap alarang. Sambil taman wang malu, orang itu pun berjanji jo Rasulullah indak akan mencilok-cilok selama ini. Misalnya pendengar, makna nantakan buang dalam dialog tadi tidak lain, bahwa seseorang itu punya harga diri dan ia mesti malu ke dirinya membuat dosa. Itulah sabananya nan dipancang di Rasulullah dijawab beliku macam tadi. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu satu bahagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari.
Syarak dilanggar benaraku adat dilipu amalu datang. Aku bertemulah ujuang keduanya lalu berjalin bakulin dan tabuh atas kebeare. Si Muncak mati tarambau keparak membawa ladiang luku lepau keduanya. Adat je syarak di Minangkabau serupa awa dengan tabi yang sanda bersanda keduanya. Basinan bayak baringgi i alah baulu lakek bawa datang membalau mematinya. Itulah inyo undang dek pemerintah. Sanksinyo bui je penjaro. Maka langkoklah tali pegangan Minangkabau tali nan salai pelintigo. Kok kandua tagang salampih kuyahlah kabek nama lilik binaso idli salamun. Angku-angku disana penanganan terhormat. Itulah tadi antara lain. Ampe faktor nan menjadi titik temu antara adat nalah dahulu menyusun kehidupan orang Minangkabau dengan Islam nan datang kemudian sebagai penyempurna. Mungkin bagi agama dan ajaran lain nan pernah singgah ke tanah Minangko, indak ditemui tali penghubung macam tadi, malah bertentangan juga kaidah-kaidah budaya nan mendarah daging di masyarakat. Maka tertutuilah pintu bagi masuk. Sempamu agama Hindu nan membagi martabat manusia berkasta-kasta. Buddha nan memang mengutamakan budi tapi ndak membantu dalam amalan nan seimbang. Kristen dan hanya memfokuskan hubungan manusia dengan Tuhan dan tidak hubungan antar manusia bermasyarakat. Komunisme dan cuma tunduk pakai nelayan serangkanan batin baranggai ditampiak dimusuhi. Dan lain-lain ajaran dan tak sepaham jurang Minang. Ajaran Islam indak membantu manusia Minang dari awal. Hinyo menyudahkan bangkalai dan tabantang. Melanjutkan karangku dan tataga. Islam datang memberi pondasi di bawah bangunan adat nalak kokoh. Sungguh tapi komposisi adat peseni syarak, sebab kato sandi itu sendiri artinya pondasi, landasan, aleh nan taguh tampek taga. Berbahagialah urang Minangkabau dengan falsafah adat peseni syarak, syarak peseni kitabullahnya. Nan takkan lakang-lakang dek paneh walau dibaka modernisasi. Takkan lapu-lapu ada hujan biapun banjir mahundoh dari barat. Asalkan kita istiqamah dan konsisten jua adat dan agama. Insyaallah. Misalnya pandangan. Kini kita mendapati barang nala sudah. Tapi dalam mencapai satu asimilasi dan senyawa, indaklah tiba baik itu saja. Dengan bim salabim terjadilah adat bersini syarat. Indah. Indak semudah secapik melingkui padi bukan serupa membalikkan tapek tangan. Untuk sampai ke titik final, ini melalui proses panjang dan berliku. Banyak kendala, rintangan dan seleksi yang dirambah para ulama penyebar Islam masuk siswa. Menghadapi tokoh-tokoh adat ortodok dengan seribu kecurigaan, mesti memakai metode nan tape. Kalau daba itu, bisa melonjak anak bayi. Umpan habis ikan tak dapat kaya lapuak juaran patah mati barandam tukang pancing. Secara kronologis, dapatlah kita ungkapkan tahap-tahap sejarah berbilang abad. Bahkan sampai kini ko masih berjalan proses islamisasi dalam mencapai bagamu ke tingkat khafah. Menyeluruh kepada daulat kehendak Allah. Setidaknya ada 7 tahap yang dilalui. Mulai dari mahadoi masyarakat Minangkabau dan animistik. Sampai mengikih bakai-bakai Hindu jo Buddha. Akhirnya tercapai deklarasi adat basani syarak, syarak basani kitabullah. Nah pertama, sebelum Islam masuk, orang Minangkabau alun mengenal iduik sesudah mati. Adat hanya dipabuai untuk orang iduik, ko isu ala mati jadi tanah ndak ada aturan nan mengungkuang. Katonyo iduik dikandung adat, mati dikandung tanah. Dan kedua, waktu Islam diperkenalkan, orang Minangkabau anggan menerimo disebabkan para da'i kurang bersopan santun dalam berdakwah. Timbualah sindiran pelecehan dengan mengatakan syarak bertilanjang adat basi sampian. Dan ketiga, untuk membendung arus Islam nan merambah di masyarakat dan takut kalah limau dek bindalu, para tokoh adat dan cadik pandai membuat batih sepadan, yaitu adat basan dialua, syarak basan di kitabullah. Dan kampe, akibat pembatasan itu, laju dakwah Islamiah rasul lamban. Maka alim ulama menerapkan pendekatan kepada nenek mama. Itulah yang dimengkasui dengan syarak mendaki adat menurun. Dan kelima, usaha pendekatan membuahkan hasil sehingga Islam diterima sebagai partner dalam membina umat Minangkabau. Timbualah pepatah,
adat yo syarat di Minangkabau serupa awal dengan tabi yang sanda-sanda kedua. Nang keenam, menyadari manfaat Islam dalam menyempurnakan ajaran adat, pada proses selanjutnya sampailah ke taraf daulat syarak kepada adat. Itulah ungkapan dari syarak mengatur, adat memakai. Dan terakhir, pengakuan itu mutlak dikukuhkan sebagai konsep hidup orang Minangkabau sampai kini, yaitu adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Masalah penanganan dan hormati. Sebelum agama ingguk mencakam di tanah Minang, orang awak tidak pernah mengetahui hidup sesudah mati. Kehidupan hanyalah ada di dunia. Untuk itu peraturan hanya untuk masalah dunia. Adat disusun untuk orang hidup ke isu alam mati jadi tanah. Habis urusan. Dahulu tiado, kemudian ado, akhirnya lanyap. Lanyap, hilang, musnah entah kemana, dan itu tidak perlu dikaji, dipikirkan. Itulah yang dikatakannya, hidup dikandung adat, mati dikandung tanah. Disikulah masuknya paham reinkarnasi dari Hindu. Bahwa sesudah mati masuk nirwana atau serubu. Kok nasib buruk balik ke dunia berubah wujud menjadi binatang-binatang hino. Tapi amal-amal untuk mencapai nirwana itu indak pernah diajarkan secara tuntas. Di rumah nampak jalan tak tentu orang Minang berbalik pulang. Agama Hindu tak laku di ranah Minang. Maka Islam pun datang membawa berita bahwa sesudah hidup di alam dunia adalah hidup kedua sesudah mati bernama alam akhirat. Akhirat itu tampai pembalasan. Barek timbangan kebaikan masa nang sanang di sarubu, kok sarek berbuat dosa masuk bapanggang di neraka. Di samping menyuruh taat beribadah kepada Allah zat nan gaib, dituntunkan pulau caro hidup bermasyarakat. Rajin-rajin bersedekah, santuni urang nan bansai, tolong nan dalam kesusahan. Sayangi orang lain sebagaimana menyayangi diri sendiri. Usah membunuh, biaja senjata ataupun jelmu sihir. Usah bazina, usah menyabuang atau badadu, usah meminum minuman kare sebab judi jeminum merusak diri di samping menggaduh ke orang kuliliang dan lain sebagainya dan lain sebagainya nan basipai amal ma'ruf nahi mungkar. Tapi apakah orang Minangkabau menerima sepenuh hati? Alun. Pada hakikatnya batin orang Minang meyokan, tapi dilayainya bertangguh sebab caro tabuka dan transparan nan tembak tupai tidak berkenan di hatinya. Malah kadang-kadang timbul curiga, orang bertandang membawa latihan. Ulama itu orang menumpang tamu tak tahu diri dan barani bakato dareh ketua rumah. Islam itu mahaja ikan baranang sebab sebelum dikatakan kamilah tahu, kiro-kiro itu sikap mental orang Minangkabau di awal perkenalannya dengan Islam. Tapi dia inyo penyuko jarek datang penyantun di dagang lalu, orang awak tetap mempabasokan, tetap ramah berbudi baya. Anak siamuak dalam padi cuko di dalam pawarasan, sungguh baramuak dalam mati di muko indak kelihatan. Namun bakambang ucapan sinis nan seakan-akan paringik ke orang adat, yaitu syarak pasti lanjang, adat pasti sampiang. Secara literlik dan secara pengertian, kata-kata pasti lanjang itu sebenarnya negatif. Aduh kesan merendahkan, apulai kalau dibanding dengan basi sampiang nan maknanya berpakaian. Mungkasuiknya, adat lebih sopan dari agama. Itu enggak sih. Apa sebab terjadi nama itu? Pasalnya dek metode dakwah yang dipakai para da'i masa itu terlampau transparan, terlampau terbuka, kurang mempertimbangkan unsur-unsur budaya anak negari. Orang Minangkabau menganut kultur klise, kurang menyenangi penyampaian dan belak-belakan, walaupun materi permasalahannya sudah terjangkau. Indak sesuai umpan joikan, kurang bijaksana bahasa tapeknya. Sedangkan Rasulullah pun menganjurkan memakai kebijaksanaan dalam menyaru orang ke jalan Allah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhan dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik-baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Dakwah berjalan tarus. Para da'i dengan gigih menyampaikan seruan Islam ke tengah-tengah masyarakat umum. Hasilnya pun menggembirakan, di mana suara kebenaranlah sampai ke seantero tanah Minang, bahkala masuk di istana Pagaruyung. Di zaman pemerintahan Bunda Kanduang, susunan kabinetnya lah menaruh menteri agama, yaitu Tuan Kaji di Padang Gantiang.
dan Ratu Bunda Kandung sendiri dalam tugas-tugas kenegaraannya dibantu dua departemen, yaitu Departemen Adat Nalataknya di Buo dan Departemen Agama Batampek di Sumpu Kudus. Namun, kekhawatiran taradok pudanya pamor adat lamo pusako usang tetap saja menghantui pengulu-pengulu di negari. Maka dibuailah ampang-ampang, sakit pembatih dan sampai syarak menyebarang talampau jauh memasuki wilayah adat. Silahkan Islam berjalan di jalurnya, adat tetap di posisi nalamu. Status quo dipertahankan dan waktu itu kalualah pepatah, adat basandi alua, syarak basandi kitabullah. Pidoman adat alua je patut mencari bana jemu pakai, sedangkan syarak berpidoman kepada Quran dan hadis. Maka terantanglah jurang pemisah antara adat dengan syarak. Sakandang indak sebaun barang pawah jurang pantah, parang indak rukun pun bukan gilo maintai-intai taruah, damai tapi gersang kata istilah anak muda. Anggu-anggu di sana penengah, mencari hasil nan alun maksimal, tentu saja orang-orang siak, yaitu panggilan kepada para ulama nan datang dari daerah siak, mengadakan penilaian ulang untuk menyusun langkah baru nan lebih efisien, dikaji diteliti, dimakuh banda tapakuknya mangkuai atas sandik turun. Maka hasil survei dan evaluasi menunjukkan bahwa selain dari perbenturan kultural, nampaknya timbul semacam kecemburuan sosial di kalangan tokoh-tokoh adat, bahwa lamo-lamo pamor para pengulu di nagari tagiliang dek popularitas urang syarak nan punyo pengaruh di masyarakat luas. Para da'i dan mubalek lebih familiar, lebih akrab dan mudah didakei, bukan formil-formilan macam jedatuak di pengulu. Urang minta berakai ke orang siak, minta petunjuk ke guru-guru. Pendeknya konsultasi dan komunikasi lebih lancar di jalur syarak dibanding dengan jalur adat. Pantaslah urang-urang adat rasa talinteh juta kirai. Dan secara psikologis, ikut termasuk salah satu ganjalan kurang lancarnya dakwah Islamiah di Minangkabau. Maka dengan jiwa besar, diadukalah pendekatan. InsyaAllah sikap menjinak-jinak para pati, dan anggu-angga geliang namuah dalam nan dua tangah tiga unjuk dan tidak berbarikan, akan dapat mendongkrak perhatian orang adat, sehingga kok boleh menjadi da'i pula di kaumnya surang-surang. Ikulah pendekatan persuasif istilah politiknya, bukan pendekatan keamanan memakai badiah, atau intimidasi semacam kampanye di pemilu dengan mempertakui-takui rakyat, atau proyek pembodohan dengan memanipulasi suara pemilih. Tuga alun tatunam tinaman la tumbuh labih dulu, tando gambar alun la cucu hasil pemilu la baumumkan. Kepala desa diage jatah, kok target indak tercapai orang diage upah jariah. Maku dek mengajar honda hadiah, karateh nan duo singgah kasih paku, karateh siso untuk nanciek mananglah taruhan rang diateh. Sukses single majority, ulah dek galia tukang gandua. Itu di luar negari yang kuku. Ku di negara Pancasila aku berhasil, luber dan jujur. Nah, supaya rupanya dek basuo ubek je penyakit ditantang garih makan pae, maka kato bajawab gayong bersambut sampai mungkasui nan dituju. Timbua saling pengertian, tajalin hubungan akrab antara ulama je pengulu. Itulah yang dikatakan urang syarak mendaki adat menurun. Artinya urang siak menjalang ninek mamak dan urang adat pun meresponnya. Akhirnya beliau berdua duduk bergandiang di ulu rumah sambil madoi jamba kepala kambiang sebagai lambang penghormatan kepada pengulu jetuanku. Waktu berjalan duo, musim baraliah tahun batuka, tauhid makin tahunjam sinar Islam matamatarang. Kini nampaklah harmonisasi antara agama dengan syarak. Dengan kehadiran agama, urang Minangkabau rasa mendapat kawan seperjalanan, satondan samo sagandi yang melangkah pebimbing tangan. Sebaliknya Islam pun bagadang hati menemukan tanah tumbuh, bakih menugakan banyak agama Allah. Ibarat awa tumbuh di lereng, awa inggok taguh mencakam, urek mengungkuang tanah tabiang pucuk menungau melinduangi ayat tahampang bagi tajun. Akan tetapi, dominasi ajaran Islam alunlah baurek di masyarakat. Kok berjalan mah agak-agak malangkah merusak-rusak banyak timbangan toleransi. Nan bak menanai minyak panuh tertunggang rumi menyanguaknya. Komposisi antara adat jo syarak baparu-paru, alun bisa bakatu ciek, sedangkan nan hak musti disabui walaupun pai mengaturkan. Namun Alhamdulillah,
eksistensi Islam diakui, hilang kecurigaan, habis sakwasangko, malah ada rasa tagamang nyampang ko syarat meninggalkan. Si Muncak mati tarambau keparak membawa ladi yang luku lapau keduanya, adat yo syarat di Minangkabau surpo awa dengan tabi yang sanda-sanda keduanya. Dun sanda pendengar, secara perlahan tapi pasti, ajaran Islam aktif merevisi aturan adat nan batantangan yo syariat. Budaya menyabuang jabat dadu dan apu saja yang bersifat judi mulai berkurang. Baitu pun praktek ilmu hitam seumpamu gayuang jasi jundai, tinggam biri yang gas yang tangkurak pakasiah ilmu mudo secara baransua dihadikan. Pendeknya segala syirik dibasmi tauhid dipataguan. Para dukun pun ditakar. Kata-kata hong di awam mantu sebagai pujian ke dewa-dewa dituka dengan bismillah mohon barakat dari Allah. Surau-surau nan tadinya hanya berfungsi sebagai asrama anak bujang atau panti jompo penampungan gaik-gaik orang marando, dimanfaatkan untuk sarana pendidikan Islam tampe mengaji. Redaksi, pepatah, nan menjadi hadisnya orang adat diperbaiki. Umpamo titi dia solapuak janji dia semukia, dituka jo titi binaso lapuak janji binaso mukia. Lafad biaso diganti dengan binaso senggo indak paradoks jo hukum Islam. Baitu pun pepatah nan lah batua diselamaikan, dilestarikan pemakaiannya, dan kalau paralu disemparonokan. Misalnya, kemanakan barajo ke mama, buliah. Mama barajo ke pengulu, ndak salah. Pengulu barajo ke mupakai, batua. Mupakai barajo ke alu ajo patui, silahkan. Alu ajo patui barajo ke bana, rancak. Bana berdiri sendirinya, tunggu dulu. Sebab bana menurut orang banyak, alun tantu bana menurut Allah. Kebenaran kini alun tantu bana untuk berisuat. Hasil mupakai orang agam ditulak dia orang tanah datang. Iyo kecek orang 50-an indak kata orang di pesisir, padahal permasalahannya nan dikancah nan dituju. Islam memandang bahwa hakikat kebenaran hanya cie, dan nan cie itu milik Allah. Kami kemukakan contoh satu kasus nalah bana dek orang banyak tapi salah menurut Allah. Umpamu pada suatu saat, orang Minangkabau bermusyawarah untuk membunuh sekalian orang gilo di negari. Ditimbang mudarat yang manfaat, dikaji rugi julabu. Nan saki indak kecegak, nan mauruh berpayah-payah di pasuang berang pemerintah dilapih tasiso orang banyak. Mengkola basua mungkin jopatui sesuai kuaja jangko untuk membasmi ulubala pangkacilako, yaitu segala nan gilo dibunuh secara massal. Itulah hasil mupakai dan itulah nan bana sepanjang adat. Namun kebenaran itu balawan jok hukum syarak. Apa sebab? Setidak-tidaknya ada tiga hukum nan talangga. Satu, tindakan semacam itu tak lain sebagai karajo putih asu. Yang kedua, gilo itu adalah penyakit sedangkan barube hukumnya wajib. Dan yang ketiga, pembunuhan itu sendiri. Putih asu indak maube nan menghilangkan nyawa tanpa alasan dari Allah, kasadunya itu haram hukumnya. Maka Islam mengisi kekosongan fasalah adat, menyisik tantang dan numpang menungkek tiba di condong. Kemanakan barajo ke mamak, mamak barajo ke pengulu, pengulu barajo ke mupakai, mupakai barajo ke alu aja patui, alu aja patui barajo ke bana, bana barajo kepada Allah. Allah berdiri sendirinya. Itu nan batua. Angku-angku dosa nak pandanga. Kini sampailah misi Islam di Minangkabau, dan sampailah kepada tahap yang dikatakan syarak mengatur adat memakai. Islam membebaskan adat berkembang. Silahkan bermusyawarah, carilah kebenaran, ciptakanlah undang-undang, susunlah peraturan, pabuiklah apa saja yang ketuju, asalkan tidak bertentangan dengan hukum Allah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Hadis riwayat Muslim. Rumusan syarat mengatur adat memakailah boleh dikatakan tahapan final. Kemudian dipertegas lagi dengan adat besani syarak, syarak besani kitabullah sebagai hasil dari deklarasi alim ulama, nenek mamak dan cedek pandai nan basidang di antara luak nan tigo pada pasca perang Badri. Deklarasi itu terkenal dengan piagam Bukit Marpalam. Ikulah proses akhir dari Islamisasi di Minangkabau, tapi alunan terakhir. Sebab sampai kini dan sampai nanti, upaya menselaraskan adat dengan syarak masih akan tetap berlanjut. Banyak mangkala yalun sudah, banyak kakuk baru nan timbua akibat tungguan nan bataruak salibu nan bebungu.
praktek pagang gadai dan mendatangkan manfaat materi bagi si piutang, bukankah terkesan riba? Upacara kematian Manigohari menuju mampek puluh dan membasangkuikan dengan akidah, bukankah bid'ah? Maharak tabuik di Pariaman dan diduikkan balik dengan alasan pariwisata, bukankah proyek mubazir, sedangkan al-mubaziru ikhwanu syaitan? Sebuang ayam dimusnahkan, tapi adu kabau di Ketubaru, bukankah sarana perjudian padahal judi diharamkan? Banyak, masih banyak perilaku adat nan musti kita luruskan sejajar dengan hukum syara. Itulah Bangkalai dan itulah PR orang Minang dari generasi ke generasi sampai tiba di sasaran akhir, yaitu Muslim nan istiqamah, Muslim nan konsekuen dan fakfah menjalankan syariat Islamnya. Semoga Allah meridhai setiap usaha merealisir syarak mengatur adat memakai. InsyaAllah. Angku-angku salah pendengar, itulah sajunan dapat kami sampaikan dalam ceramah adat dari Balerong. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan baguno bagi masyarakat Minangkabau pada umumnya. Intansurullah wa yansurkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.